Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali sahabat FI Motor Channel. Ini adalah alat ukur cek tekanan pompa bensin, teman-teman. Kita rakit ya, teman-teman. Sekarang coba kita starter mobilnya, kita sambil perhatikan jarumnya. Ya, jarumnya naik ya, teman-teman. Cuma belum terlihat itu berapa PSI. Coba kita lihat dari jarak yang lebih dekat lagi. Ternyata hasilnya mendekati 50 PSI. Ini termasuk kategori masih normal, masih bagus. Sebab ada beberapa kasus itu nilainya sangat jelek sekali, teman-teman. Seperti ini contohnya. Tekanan pompa bensin turun sampai 20 PSI, lalu naik lagi 40 PSI. Naik turun, naik turun. Ini artinya pompa bensin harus dibongkar, lalu kita cek satu per satu di manakah letak masalahnya. Yang pertama, melepas soket full sender atau pelampung bensin. Yang kedua, melepas soket pompa bensin atau full pump. Yang ketiga, melepas pengunci bawah rumah pompa bensin. Yang keempat, melepas rotak atau full pump. Yang kelima, melepas FPR atau full pump regulator. Yang keenam, melepas filter bensin utama.
Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin membersihkan filter bensin, bisa dilakukan beberapa kali sampai betul-betul bersih. Di sini saya berikan contoh satu kali cuci saja, nanti disesuaikan dengan tingkat kotornya masing-masing. Ini teman-teman, ini namanya kan full sender ya, atau pelampung pompa bensin. Kalau dia naik ke atas, artinya BBM penuh. Kalau dia turun paling bawah, artinya BBM sudah habis. Nah, kadang-kadang kan ini lama-lama juga bisa rusak. Cara melepasnya gimana? Mudah sekali, cukup modal obeng main saja. Di sini ada klip, kita tekan ke bawah, lalu ini didorong. Agak susah ya. Nah. Seperti ini dia. Jadi yang ini didorong ke bawah tadi ya. Yang ini didorong ke bawah. Kemudian ini didorong ke bawah juga lalu ditarik. Ces. Nah, jadinya seperti ini. Lalu belikan full sender yang baru. Mudah-mudahan BBM yang bermasalah bisa normal kembali, teman-teman. Selanjutnya, kita timbang full pump original Toyota, teman-teman. Ternyata beratnya adalah 310 gram. Ini adalah pressure regulator full pump, teman-teman. Ini kan ada karet sealnya ya. Ini saya kasih sedikit oli. Tujuannya ketika dipasang supaya tidak terjepit dan barangnya masih utuh. Seperti ini, tekan. Nah, seperti itu.
Jadi deh. Demikianlah dari saya untuk sahabat FD Motor Channel. Terima kasih, sampai jumpa kembali.